Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi peringati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 dengan membagikan pin stiker dan gantungan kunci kepada pengendara di depan kantor Kejaksaan Jalan Siliwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Senin 11 Desember 2023. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Siju melalui Kasih Intel Wawan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut memperingati Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2023 bertujuan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa Kejari Kabupaten Sukabumi tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi di Sukabumi. Jadi pada hari ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi diawali dengan apel ataupun upacara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 dilaksanakan tadi pagi, kemudian dilanjutkan dengan pembagian stiker, pin, gantungan kunci yang intinya tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 ini kita bisa memberikan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi komitmen dalam rangkaian khususnya kinerja dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara itu, Wawan juga meminta bantuan masyarakat agar memberikan informasi dan ikut pengawasan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan.